kali di Asia ini video. Dan saat sekarang saya sedang berada di samping penggagas Padung Berisik, Kang Yayat. Wih, halo Kang. Halo, halo, selamat siang. 2013 ini sengaja saya bawa ke Kota Bandung supaya euforianya lebih asik lagi gitu. Teri untuk hari ini Padung Berisik total ada berapa band? Semuanya 36 band gitu, tapi dibagi beberapa stage. Di belakang ini Rebel Stage itu mereka ada sekitar 12. Di Extreme Mosfit ada 12 juga. Main stage juga sekitar ada 12. Untuk Bandung Berisik kali ini harapan Kang Yayat apa? Ini pengennya menjadi sebuah festival internasional nantinya. Maksudnya bukan di Bandung saja, di Indonesia saja, tapi ini untuk bisa dikunjungi untuk seluruh negara manapun pengennya itu sih. Soalnya mereka udah ngebawa ini Bandung Berisik udah menjadi festival tahunan gitu. Progresnya lebih baik gitu. Dari jumlah penonton bertambah terus. Kemarin waktu 2012 itu saya selenggarakan 3 hari itu bisa nyampe 35.000 orang. Dari pre-sale yang tiket saya jual itu cuma 20.000. Tapi yang datang enggak tahu berapa gitu. Harapan buat tahun depan? Untuk tahun depan saya sebenarnya milihnya pengennya dari dulu sih sebenarnya di area pariwisata sebenarnya, bukan di tengah kota. Adapun di sini sebenarnya sebuah apa ya? Sebuah wacana untuk pemerintah Bandung khususnya bahwa ini buka komunitas yang dulu kecil ini menjadi besar harus mulai diperhatikan gitu. Jadi saya kedepannya itu sebenarnya pengen di tempat pariwisata kayak di Payung atau daerah pinggiran gitu, soalnya buat mengurai kemacetan gitu sebenarnya. Untuk semua nonton yang selalu datang ke Bandung Berisik, saya sarankan apapun yang kita ambilkan datang dengan tertib dan pulang juga dengan tertib. Dan untuk semua pengisi band, inilah panggung untuk kalian gitu.